Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial, manapun berada, apa kabar hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita berada di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kualitas kita semakin meningkat, talian sosial kita semakin meningkat. Para pemirsa, kita tetap di kampus Ramadan sama Unisma Malang dan NO Channel. Di tengah krisis yang sedang mendera bangsa kita, Ayo kita tetap jaga kekompakan, jaga kesatuan dan persatuan. Kali ini, Kampus Ramadan akan mengajak sahabat milenial untuk kembali melakukan eksplorasi tentang kebenekaan dan perdamaian dunia, bagaimana perjalanan bangsa ini dalam menjaga kebenekaan, dan berpartisipasi dalam perdamaian dunia, bagaimana realitasnya hari ini, dan bagaimana prediksi di masa yang akan datang. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang toleransi dan perdamaian, serta menjaga hubungan antar umat beragama, antar suku, dan antar golongan yang sangat beragam itu sendiri. Rasulullah mengajarkan prinsip-prinsip uhwah madaniyah, uhwah insaniyah yang diterapkan di kota Madinah dan dituangkan dalam piagam Madinah yang disepakati oleh para suku dan para pemeluk agama untuk hidup bersama dan saling berdampingan, saling menghormati satu dengan yang lain, berdasarkan asas kepatuhan terhadap hukum yang dijalankan. Kita juga menemukan sebuah spirit hidup bersama yang penuh damai dalam kitab Sutasoma, karangan emputan tular yang dijadikan sebagai semboyan bangsa Indonesia, Bindika Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Betul sekali, Prof. Sebagai kaum muslim, sudah seharusnya kita tahu bagaimana Islam mengajarkan hidup dan kehidupan. Serta yang paling penting lagi, kita wajib paham bagaimana wajah kebinekaan, toleransi dan perdamaian di Indonesia. Begitu kan, Prof? Betul sekali. Oke, sahabat milenial, biar kita segera mendapatkan pemahaman yang komprehensif bagaimana kalau segera kita undang hmm. tamu kita kali ini? Gimana, Prof? Betul sekali dan kita undang yang pertama adalah Profesor Haji M. Masud Said MMPSD. Beliau adalah Direktur Program Pasar Sarjana Universitas Islam Malang. Selamat datang Prof, silahkan langsung aja duduk. Di era wabah kita cukup Siap. dengan hati yang bersalaman. Siap. Yang kedua, kita hadirkan Wakil Direktur Program Pasar Sarjana, Bapak Dr. Nur Fajar Arif, MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak untuk bisa duduk, monggo. Sangat segar dan ceria Pak. Alhamdulillah kelihatannya memang ceria sekali. Betul. Wajahnya sangat berseri-seri. Tidak berdampak dua, COVID. Dua, dua tokoh yang sangat Tidak. hebat, termasuk Said yang pengalamannya sudah cukup luar biasa, baik dalam skala nasional maupun internasional, dan Pak Dr. Nur Fajar Arif adalah seorang uh, trainer, trainer nasional. Nasional. Dan sekaligus sekarang menjadi Wakil Direktur Program Bahasa Sarjana. Betul sekali. Nah, pada kesempatan ini kita berbicara tentang kebinekaan dan perdamaian dunia. Tadi kita sudah memberikan sebuah prolog betapa pentingnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Baik itu yang didasarkan pada nilai-nilai Islam maupun juga asas-asas kebangsaan. Nah, oleh karenanya, uh, di era yang penuh dengan berbagai macam tantangan, terutama huak di mana-mana. Bahkan satu sama lain saling menunjukkan agresivitasnya. Di era borderless, informasi dan komunikasi tidak lagi mudah untuk dibendung. Nilai-nilai dan kearifan mudah digerus oleh tsunami informasi. Pada saatnya way of life suatu bangsa pasti mengalami perubahan yang begitu cepat. Lalu bagaimana spirit kebinekaan tetap bisa eksis dan tetap bisa menjadi pilar perdamaian bukan hanya Indonesia tetapi juga di dunia ini. Oleh karenanya, Prof. Mas'ud, ada sesuatu hal yang sangat menarik sekali yang perlu kita perbincangkan, diantaranya adalah Bagaimana internalisasi nilai-nilai kebinekaan dalam pemahaman dan cara berpikir generasi milenial? Ya, Kira-kira dalam sudut pandang Prof. Masud untuk melihat satu gejala-gejala di akhir-akhir ini. Terima kasih, Prof. Mas Sahabat milenial, dunia sekarang sedang menunggu wajah Indonesia yang peace, yang damai, wajah Islam yang rahmatan lil alamin dunia di Amerika, di Eropa, dan juga uh, di Australia, bahkan di benua lain, ingin bukti bagaimana Islam itu seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Unisma Malang melalui Pasca Sarjana hmm. itu memiliki kekhususan penelitian-penelitian kami, kurikulum kami, gerakan-gerakan kami itu sudah ditujukan untuk memperkuat, memperdalam dan menjadikan apa namanya contoh wajah secara akademik, wajah secara eksperimental, kemudian wajah dunia ke depan di mana. Dan alhamdulillah sekarang ini akhir-akhir ini saya dengar di PBNO itu kedatangan ahli-ahli dunia untuk bertanya bagaimana bisa begitu dan UNISMA adalah salah satu universitas yang sangat konsen tentang perdamaian dunia dan kebinekaan. Kiai Wahid Hasim itu di Panitia 9 untuk dengan dalam tanda petik kearifannya menjadikan bangsa ini adalah bangsa yang bineka tunggal ika. Hmm. Ada Nah, ...di dalam rumusan Pancasila itu dengan melepas uh, pemeluk, pemuluk, kewajib, dengan kewajiban pemeluk-pemeluk agama. Tujuh kata pada, tujuh kata si pada pertama saat ya. itu. Ya. Itu hmm. adalah sebuah sekuen yang sangat luar biasa bagi bangsa ini. Maka kita mendapati 1945 Indonesia sudah binik. Hmm. Nah pasca sarjana ingin mendalami itu dan puluhan setiap semester... Riset-riset berbasis uh, peacekeeping, bagaimana mengelola uh, perdamaian dunia, jadi kita ini menjadi peacekeeper. Berarti, sesungguhnya perdamaian itu bukan berarti diawali dari pemberlakuan syariah, tetapi diawali dengan membangun sebuah etika. Betul, jadi etika untuk damai itu ialah etika di mana. Kita harus memberi space, terutama di publik. Kalau kita jadi wali kota atau kita jadi gubernur, kita jadi presiden nanti, tidak boleh sebuah rumah sakit itu diperuntukkan hanya untuk apa, people atau masyarakat yang agamanya sama dengan presiden. Oh. Jadi semua Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Kong, Hujo, bahkan orang lain itu harus punya hak yang sama di dalam publik. Hmm. Itu uh, etika pertama. Ada bantuan sosial tidak boleh uh, Prof Maskuri dan sahabat milenial sekalian. Kalau sahabat milenial nanti jadi gubernur insyaallah amin. Amin. atau amin. jadi menteri insyaallah amin, maka seluruh keberkahan negara ini, anggaran ini kepada semuanya. Itulah esensi dari riset kami yang membawa bangsa ini kuat. Hmm. Bangsa ini kuat bukan karena militerismenya. Bangsa ini kuat bukan karena uh, kecanggihan teknologinya. Berapa bangsa yang sekarang uh, ada? Turning direction: hmm. mencari kedamaian dunia. Alhamdulillah, menuju ke Indonesia. Dan salah satu alamat titik itu ialah di Paskasarjana Unisma Malang. Subhanallah. Insya, Allah, biasa. Biasa. Insya Allah, kita mengundang hmm. seluruh ahli. Seluruh peneliti kaum muda baik lulusan dalam negeri luar negeri dari pondok pesantren tokoh-tokoh masyarakat ayo kita bergabung membuat joint research no. mengenai apa yang kita sebut sebagai impian mengenai dunia yang damai berarti, aman sentosa. Berarti bangunan-bangunan di Indonesia atau bangunan budaya dan peradaban itu nilai-nilainya adalah nilai-nilai kebersamaan. Nilai-nilai hmm. keharmonisan nilai-nilai persatuan. Namun demikian, Pak Dr. Fajar, nilai-nilai itu tidak selalu bisa landing begitu saja. Tetapi suatu saat juga akan mengalami gangguan, mengalami satu hambatan, bahkan terjadinya adanya berbagai macam tantangan. Yang saat ini, tadi awal-awal intro kita dengan banyaknya hoak dan lain sebagainya. Gimana kira-kira Uh, pendapatnya Pak Dr. Nur Fajar Arief. Terima kasih Prof. Sahabat milenial, uh, kita menyadari sepenuhnya bahwa perkembangan zaman ini mulai dari uh, era 1.0 sampai sekarang, kemudian yang ditandai dengan internet of things, maka terjadi borderless tadi yang disampaikan ya. di awal uh, hmm. pertemuan kita, bahwa semuanya akan menjadi satu tanpa batas dan eh, ruang dan waktu sehingga ini menjadi satu kesempatan kita untuk maju di satu sisi tapi juga eh, menjadi tantangan kita untuk eh, mempertahankan ke kebinekaan kita mempertahankan juga eh, perdamaian di dunia ini eh, banyak hal yang pasti harus diwaspadai sebagai satu keniscayaan bahwa perkembangan ini juga akan berdampak kepada sendi-sendi kehidupan yang ada di kita. Kita sadar sepenuhnya memiliki hampir lebih dari 17.000 pulau. Kita memiliki 34 provinsi, kita memiliki 514 kabupaten kota. Kita memiliki 1.301 suku dengan 700 bahasa. Hmm ini satu kebinekaan kenisayaan yang patut kita jaga dan tugas kita memang uh, menjaga dan mengembangkan ini menjadi satu uh, hal yang sangat baik untuk bisa disebarkan uh, ke seluruh penjuru dunia dan ini menjadi tugas kita bersama uh, terutama uh, kita berikan satu bentuk pemodelan yang baik yang memang setara dengan informasi yang sedang berkembang di Masa-masa milenial seperti. Ini. Hmm. Ya kalau kita melihat dari sisi daerah, dari sisi suku, agama, etnis, budaya dan lain sebagainya, di Indonesia sangat beragam sekali. Ya, ya. Dan itu adalah merupakan sebuah kekayaan. Kekayaan. Nah, itu mudah kita ungkapkan sebagai sebuah kekayaan. Tapi bagaimana untuk melestarikan kekayaan ini? Ya. Baik, Gimana kira-kira? Menarik sekali, Prof. Eh. Terkait untuk memperkaya, melestarikan budaya tadi, tentunya hoax yang sekarang ini berkembang. Apalagi situasi dengan kondisi sekarang ini, hoax lagi berkembang dan marah Baik, sahabat milenial semuanya, seru bukan? Obrolan kita pada ini. Sebelum kita lanjutkan dan untuk menambah suasana semakin seru dan dinamis, yuk kita dengarkan syair-syair religi yang dikemas dalam lagu yang ini. Izin ya, Prof. Silakan. Islam balang. Kampus unggul mewujudkan world class university. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang Islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, Kreativiti, dan Inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Nusantara. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. URIMA! Dari NKU! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kuri Bakri, Rektor Universitas Islam Malang. Selamat menunaikan puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga menambah kebugaran jasmani dan rohani kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. everywhere. So much peace Baik, sahabat milenial, kembali lagi kita di program Ramadan Unisma Malang dan NU Channel. Setelah ini, kita bersolawat, berdentang bersama. Kita lanjutkan obrolan kita yang menarik. Silahkan, Dok. Ya, Nah, kita akan lanjutkan lagi terkait dengan bagaimana untuk menjaga potensi-potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ini bisa menjadi suatu kekayaan, tetapi juga kadang-kala -kadang kan menjadi sebuah bumerang karena keragaman tadi itu. Gimana cara mempertahankan, kira-kira, Prof? Uh, dalam teori sosiologi itu juga ada pros and cons. Oh. Di dalam sejarah-sejarah nabi, para rasul pasti ada kelompok-kelompok yang beriman dan kelompok kafir. Ya. Nah, dibutuhkan bagaimana menjaga seorang peacekeeper itu ialah yang pertama jati diri orang yang memiliki kekuatan jati diri bahwa dia menyebarkan ideologi perdamaian. Pertama menyebarkan ideologi. Yang kedua kalau di perguruan tinggi internalisasi oleh sebab itu diskusi bapak rektor dan kita semua kan Output outcome hmm. Hmm. dari pendidikan pasca sarjana, khususnya doktor, itu ialah hmm. agar salah satunya, di samping dia menjadi pemikir dari uh, multikulturalisme, hmm. dia harus menjadi penjaga, jadi dia diminta untuk menjadi mendialogkan berbagai hmm. pros and cons. Itu. Hmm. Kalau dia punya jati diri yang kuat, maka dia dianut. Hmm. oleh semua perbedaan itu. Jadi kebinekaan keberadaan itu alamiah, yeah. tidak bisa hmm. ayatnya kan begitu. Sebenarnya kalau Allah ingin menginginkan dunia ini hanya satu agama satu golongan bisa saja, tetapi itu tidak akan ada hikmah di situ, hmm. tidak akan jadi ada pahlawan yang mendamaikan. Itulah dunia itu. Oleh sebab itu tugas kita itu adalah menjaga perdamaian. Yang kedua kita perlu apa namanya hal-hal yang konkret mengenai di lapangan misalnya kita punya uh, berbagai agama gotong royong membuat uh, kemudian uh, jaga kampung bersama hmm. itu harus bersama karena itu wilayah publik tadi saya contohkan gotong royong ya gotong royong dan gotong royong hmm. Indonesia itu sangat fenomenal sekali diajarkan oleh para kiai, para ulama maka taawanu alal birri wat taqwa wala taawanu alal ismi wal saling menolong itu merupakan kancah yang sekarang secara akademik sangat dipelajari. Bagaimana mungkin seorang peneliti Amerika? Bagaimana mungkin kamu bisa mengatur 13.000 macam etnis, 17.000 pulau? Bagaimana kamu bisa mengatur orang yang sangat berpendidikan dengan orang yang SD dan nggak selesai? Bagaimana kamu bisa mengatur 10 orang yang terkaya di Indonesia yang memiliki hampir separuh dari uh, wealth ini dengan selebihnya hanya sebagian kecil dan Indonesia tetap damai. Itulah makanya school of multiculturalism mudah-mudahan di Indonesia. Mudah-mudahan di lembaga kita karena inilah yang dicari dunia. Negara-negara maju sekarang sudah kalau bahasa Jawa itu kedongan paling minimal sekalian. Oh. Kedongan itu sudah ketahuan bahwa dia maju, dia teknologi. Hmm. Tapi hoax menjadi keimanan. Hmm. Hoax menjadi sehingga kebenaran itu sangat-sangat nisbi di sana. Maka dia mencari kedamaian di agama. Berarti Karena, uh, keragaman itu adalah merupakan sebuah keniscayaan, Prof. ya? Keragaman itu keniscayaan. Kita iya. sudah datang. Ini jangankan satu negara Indonesia yang 270 juta di dalam satu keluarga kita punya anak itu ragam, oh. kita punya RT itu ragam, kita punya RW itu ragam. Tidak hmm. ada sebuah institusi pun, sebuah pendapat pun yang membolehkan bahwa saya yang paling benar. Hmm. Orang harus nganut saya, agama orang lain harus sama seperti saya. Jangan hidup agama lain. Itu semua. Para nabi tidak begitu kok. Hmm. Nabi Nabi Muhammad SAW Wasallam tadi diceritakan oleh Prof. Maskuri bahwa ya, di beberapa event bagaimana menaruh hajar, hajar aswad. Kenapa dia tidak hmm. beliau sendiri yang pemimpin. Tapi ngundang melibatkan gahuti, berbagai suku. Berbagai suku itu saya kira dengan surban satu, dengan surban Diangkat satu bersama-sama. Bersama. Subhanallah. Mas. Inilah yang hmm. kita adopsi sebagai bagaimana penjaga perdamaian itu di Indonesia, di Nusantara. Dan kekayaan Nusantara ini, percayalah ini sudah merupakan kurikulum dari semua ilmuwan-ilmuwan di tingkat dunia bagaimana. Maaf, ada perserikatan bangsa-bangsa. Maaf, ini kritik intelektual. Hmm. Ada Dewan Keamanan, PBB, gitu. tapi ada veto. Hmm. Kalau di Islam itu semua orang sama. sama. Hanya orang yang paling bertakwalah yang paling tinggi nilainya di situ. Itulah nazi. yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Ya nasu inna wa unsa ja Jadi sesungguhnya ini suku-suku berbangsa-bangsa itu adalah merupakan sebuah keniscayaan tapi satu sama lain lita arohku. saling mengenal dan bahkan di situ adalah konsep muamalah kerjasama networking dibangun kira-kira seperti itu. tapi endingnya adalah inna akromakum indallahi atskobu izin bapak rektor itulah in -in. ayat yang paling sering calon-calon dokter Unisma itu kutip. <laughs> <guluh> Jadi ini sudah merupakan bukan imajinasi, tetapi sudah internalisasi menurunkan jiwa. Mudah-mudahan ini bisa tersebar dan kita selalu berpesan kepada alumni, semuanya Yunisma menjadi peacekeeper. Nah, sekarang saya beralih ke Pak Dr. Nur Fajar sebagai salah satu benteng, Wakil Direktur Bidang Akademik kan, untuk Pasar Sarjana. Kira-kira untuk mempertahankan nilai-nilai luhur kedamaian, kemudian juga keadilan, nilai-nilai uh, apanya toleran, amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan secara istiqomah, itu gimana caranya untuk mempertahankan itu? Apakah kira-kira masuk dalam kurikulum dan seluruh program studi yang ada di, di pasar sarjana atau di program studi tertentu? Uh, terima kasih, Prof. Di program pasar sarjana, apa yang kita pertahankan sebagai satu uh, keniscayaan tadi itu masuk di dalam salah satu kajian uh, mata kuliah yang berlaku untuk semua program studi yang di dalamnya berisi tentang kajian-kajian keaswajaan hmm, yang semuanya hmm. uh, mencakup bagaimana uh, mengimplementasikan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kepemimpinan dalam lingkup yang positif di masyarakat. Apa hanya ada di salah satu mata kuliah saja atau tidak? Build in di dalam seluruh mata kuliah. Build in pada semua mata kuliah. Hanya saja kemudian dimatangkan diperdalam dalam satu mata kuliah khusus keaswajaan, tetapi pada hakikatnya semua nilai ini semuanya build in di dalam nilai-nilai uh, 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 tambahan yang ada di dalam semua mata kuliah. Ini yang dilakukan oleh Pasca dan dan perlu juga kami sampaikan bahwa di program Pasca Fajar Nauntas Islam Malang ini sedang pula dikembangkan Pusat Kajian multikultur Saya kira ini adalah gagasan yang indah dari Pak Rektor dan Pak Direktur yang kemudian kita implementasikan bersama-sama dan sahabat milenial juga bisa berkontribusi untuk ini menyemai semua hal yang berkenaan dengan keindahan, kebersamaan, dan nilai-nilai kebangsaan ini melalui kajian-kajian yang dilakukan bersama-sama dengan program pasca sarjana. Ada tambahan dari Prof Masuk karena kita mengenal juga sekarang ini yang disebut dengan pop culture, ya. budaya baru. Bagaimana kita menyikapi tentang spirit kebinikan ini? Sisi lain begitu gencar ancaman dari luar baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, Iya. jadi defense itu defense atau apa pertahanan itu ada di masing-masing. Itulah sebabnya kenapa kurikulum kita kemudian keunggulan kita, kemudian distingsi kita di situ, karena di situ justru kita akan memperkuat pertahanan. Ada riset yang sangat menarik, ya, Prof. Mas Kuri. Ya. Sekarang ada shocking research. Jadi, sahabat milenial sekarang buka gadgetnya, ya. The most fastest growing religion in the world, is Islam, the most fastest growing religion itu di Eropa, di Belanda, Spanyol, macam-macam. Bahkan di COVID itu, azan, sholat, jumatan, ngadep ngulon, ngadep ngetan, ke timur itu no problem, tapi itu menunjukkan betapa mencari. Kesejatian hidup. Hmm. Dan itu akhirnya apa karena teknologi? Tidak. Apa karena modernitas? Bu? Tidak. ada Apa karena keilman? Tidak. Itu karena hanya peace mencari kedamaian. Hmm. Dan itu akhirnya ada di Islam. Dicari hmm. lagi. Islam yang mana? Hmm. Islam yang Asia. Hmm. Islam yang mana? Islam yang toleran. Hmm. Maka orang menjadi ingat Kiai Abdurrahman Wahid dan lain sebagainya. Itulah sebetulnya pertahanan kita sekarang di ideologi pertama. Berarti orang-orang di belahan dunia sekarang itu sedang mencari jati diri. Jati diri. Dan alamatnya insya Allah di Asia, menurut penelitian. Dan alamatnya salah satunya di Indonesia. Mudah-mudahan alamatnya secara intelektual ya di kita semua lah. Ya tidak hanya di sini, di kita semua menjadikan uh, the new world order nanti. Artinya tatanan dunia itu adalah iya. tatanan yang peace. Misi Unisma ini ya, misi besarnya Unisma yang Baga melanjutkan amat. dari tokoh-tokoh besar. Insya Allah. Khadro Tushyashari. Insya misalnya saja. Insya Allah. Dan yang baru saja wafat, Bapak kita Almarhumlah Kiai Muhammad Taufah Hasan. Taufah Hasan. Kiai Yaji Syamsul Jati. Dan para tokoh-tokoh agama. Sanatnya jelas. Yang lain. Kalau arang kuliah di Unisma di Pasca itu sanatnya jelas untuk menjadi peacekeeper, sanatnya jelas untuk menjadi inspirasi-inspirasi kedamaian, hmm. sanatnya jelas untuk menerima perbedaan sebagai sebuah rahmat, sanatnya jelas. Saya kira kita akan ke sana, sahabat milenial sekali, cek your uh, mobile phone sekarang bahwa the most fastest growing religion in the world is Islam. Dan itu kalau ditelusuri ada di mana? Dia ada di Asia. Asia itu kebudayanya ada lima yang besar. Ada di China nomor satu, yang kedua India, yang ketiga di Jepang, yang keempat di Eropa, dan yang kelima di Nusantara, termasuk Malaysia. Mudah-mudahan ini merupakan future, gambaran dari tatanan dunia baru yang damai, yang menyelamatkan dan selamat, bukan fadlu adlun, pemimpinnya memberi contoh tauladan, pemimpinnya mau nah ini nilai-nilai yang di dalam penelitian itu adalah nilai kepasrahan, nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai apa namanya tradisionalisme itu hmm. yang menjadi menjaga. Apakah kira-kira nanti pasca wabah Covid? Sekarang ini kan uh, bulan dunia masyarakat di bulan dunia yang tadi Prof. Masud mengatakan sedang mencari jati dirinya. Betul, sekali. apakah diperkirakan nanti akan ada satu pergeseran baru di dalam budaya dan peradaban, bahkan keyakinan yang dimiliki oleh manusia di atas bumi ini? Betul sekali, Prof. Mungkin sebelum dijawab oleh kedua narasumber, kita yang hebat sekali. Mari kita tambah seru aja uh, diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kita sudah mendapatkan banyak sekali perspektif yang luar biasa dari narasumber kita. Biar tambah semangat, kita bersolawat, bernyanyi bersama sejenak. Um Islam Balang. Kampus unggul mewujudkan world class university. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan ahlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang Islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, kreativiti, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Negeri. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Unisma dari Nusantara terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kuri Bakri, Rektor Universitas Islam Malang. Selamat menunaikan puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga menambah kebugaran jasmani dan rohani kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love is everywhere, so much be kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang sangat menarik sekali dari kedua narasumber kita. Tadi saya katakan bahwa uh, pasca wabah COVID, karena manusia di belan dunia tadi itu sedang mencari jati diri dan insya Allah akan menemukan jati dirinya. Apalagi kalau sudah terdengar adzan, mereka berbondong-bondong ke masjid. Bahkan non-Muslim pun ikut datang ke masjid. Ada apa itu? Yang dimana masjid yang awalnya tidak boleh mengeraskan suara adzan, sekarang justru dibuka lebar-lebar. Oleh negara-negara sekuler oleh negara-negara ateis yang ini tentu akan mempengaruhi terhadap pasca COVID. Kira-kira bagaimana perdamaian pasca COVID, bagaimana sikap toleran pasca COVID, bagaimana pergeseran keyakinan manusia di pasca COVID ini dalam membangun sebuah budaya dan peradaban yang lebih bermakna lagi. Bukan hanya untuk kepentingan duniawiah, tetapi juga menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Betul sekali, Prof. Mungkin uh, juga menjaga perdamaian yang hmm. uh, bisa diterapkan oleh uh, apa, sahabat milenial itu seperti apa? Betul. J. Paling tidak prototipe dunia Betul, yang akan ya. kita lihat ini. Ya. Silakan Pak Dokter Fajar. Pada saat ini kita melihat ya para sahabat milenial ini kalau kita lihat ya kreativitasnya juga sangat baik. Kemudian daya daya inovasinya juga sangat Betul. baik. Ya. Ada banyak juga eh, sahabat milenial kita yang bisa memanfaatkan dengan baik ya, perkembangan teknologi yang yang, yang semakin eh, mendunia ya, tanpa batas ruang dan waktu. Dan melalui daya inovasi dan kreasi para sahabat sahabat ini dalam konteks keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu akan banyak sekali. Eh, informasi konten-konten yang sangat menarik ya berkaitan dengan masalah-masalah uh, yang berkaitan dengan ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana uh, berhubungan dengan sesama dan bagaimana berhubungan dengan Allah Swt ini dikemas dalam berbagai macam konten yang yang bisa berterima untuk sahabat-sahabat uh, milenial dan ini juga akan paling tidak akan menekan bagaimana uh, imbas negatif dari pop culture itu Uh, uh, dibawa tidak mengarah ke hal yang negatif tapi justru menjadi ke arah yang lebih positif. Banyak sekali sahabat-sahabat uh, uh, milenial yang sudah uh, melahirkan konten-konten berkaitan dengan nilai-nilai bahkan nilai-nilai keaswajaan ya, ini sangat membanggakan dan ini yang, inilah yang perlu kita kita berikan ruang yang cukup untuk bisa uh, meramaikan atau uh, membangun suasana yang baru yang sebagaimana Akhir-akhir ini kita lihat masing-masing negara juga akan saling membantu dan saling terbuka. Yang sebelumnya belum bisa terbuka, akhirnya menjadi terbuka dan saling membantu. Gejala-gejala yang tadi disampaikan oleh Prof, bahkan azan aja sekarang sudah berkembang di mana-mana. Alhamdulillah, ini adalah satu pertanda bahwa sebetulnya dari kita, dari struktur keaswajan, inilah bukti bahwa yang berterima oleh Allah. Inilah Baik, bukti. bagus sekali. Uh, mungkin ada pandangan dari Prof Masud, Uh, untuk milenial, hoax itu bisa dilawan kalau kita well informed. Hmm. Kalau kita tahu tentang apa yang akan kita makan, informasi itu. Yang kedua, hoax itu bisa dilawan apabila di dalam kaidah kita ada tabayun, hmm. check and recheck again. cek apakah ini uh, bermutu atau tidak. Yang kedua, yang ketiga. Saya kira uh, uh, alat kita yang berikutnya adalah kita harus lebih tahu daripada informan-informan yang tidak terpercaya. Hmm. Harus uh, 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 kalau kalau nabi itu kan harus ada, ada, ada sitik oh. fatona amana tablik. Jadi perawinya ini kira-kira harus, harus sitik. seorang sidik atau tidak? Ya, ya, ya. Ini penting karena <tik> itu citra Nabi. Ya, ya. Selanjutnya tugas kita untuk agar dunia ini semakin damai, kita semua harus menjadi proliferator dari ahlus sunnah wal jamaah. Janganlah ahlus sunnah proliferasi itu menyampaikan keluar. Hmm. Yani ini Ramadan ini adalah waktu kita yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk me menguatkan jati, jati diri kita, di samping untuk muhasabah ya. Muhasabah diri kita memperkuat tadi, tapi jangan lupa dakwah. Proliferasi dari nilai-nilai sunnah wal Jamaah yang ditanamkan oleh para uh, muasis pendahulu kita di Nahdlatul Ulama. Proliferator itu setelah kita tahu banyak kita ilmiah kita adil. Dan nah, ini mumpung Prof Masud menyinggung tentang Nahdlatul Ulama. Kira-kira peran dan fungsi Nahdlatul Ulama selama ini seperti apa? Apalagi telah mengibarkan apa yang disebut dengan Islam Nusantara. Apakah identik dengan ini menjaga sebuah perdamaian? Binnya Amerika merilis sebuah uh, informasi strategis bahwa kalau Anda ingin memutuskan sesuatu, pastikan ke depan mengikutkan Nahdlatul Subhanallah. Ulama. Subhanallah. Subhanallah, saya merinding itu. Mengikutkan Nahdlatul ulama. ulama dalam mengambil keputusan. Yeah. If you want to get uh, the world become peace, damai, maka aja. Ini din Amerika, silakan dicek. Ini menunjukkan bahwa. Berarti ada, bisa dikatakan NU NO ini adalah prototip dunia. Prototip dunia. Untuk kedamaian. Ya. Kemarin Gus Yahya Stakof di dalam uh, rilisnya mengatakan Kenapa engkau ke sini Yang dulu menolak kami itu ada kesadaran bahwa sing temenanan itu masih ini. <handicap> no, gitu. Begitulah kalau bahasa. Yang nggak, yang belum Jawa itu, yang sungguh-sungguh itu, yang substansial itu Nahdlatul Ulama. Insya Allah kalau dari ini. Nah, ada lagi yang uh, satu lagi, saya masih ingat yaitulha. Maka anda kalau baik, Unisma kalau baik, jangan baik sendiri, ajaklah universitas lain baik, untuk baik, ajaklah provinsi lain baik. Maka alumni alumni selalu di dalam sumpahnya selalu menjadi apa namanya motor penggerak alusina wajah Itu Tuh. proliferator. Mm -hmm. Nah inilah uh, yang kita lakukan. Yang terakhir, saya kira. Ini bulan puasa, satu jam yang akan datang saya akan menyapa dunia hmm. melalui uh, Indonesia Network di Amerika. Ternyata Unisma juga diminta. kebetulan aja mewakili yeah. direktur Pasca Sarjana untuk bercerita di dalam COVID yang kayak begini ini hmm. apa ada hope, apa ada harapan. Hmm. apa yang harus dunia lakukan hmm. dan kalau saya pulang kata mereka 5.000 yang di Australia di Queensland di Northern Territory semua nanti jam 11. waktu sekarang ini kan nanti ini puasa hmm. saya kira beberapa hmm. minggu seminggu sebelum puasa nanti akan menyapa dari Unisma apa pikirannya hmm. sehingga kalau pulang itu kita tetap bisa survive kita saya katakan citra yang Orang dilakukan saat wabah COVID-19 atau pasca COVID-19? Uh, ada dua skenario, saat ini bagaimana, nanti kalau pulang pastar. bagaimana. Dan kita mengajak optimis karena ada di dalam skenario Tuhan membuat wabah ini pasti ada sesuatu yang kita harus berpikir. Kawan-kawan yang studi itu, yang akademiknya kuat, ada online promotion. Ada pendidikan online, ada startup baru. Jangan khawatir, tidak perlu buka gudang. Anda seperti apa namanya aplikasi-aplikasi yang mempermudah itu justru artinya bahwa membuka. di era wabah COVID ini satu sama lain harus saling memahami dan tidak boleh kemudian saling menyalahkan. Ini menjadi bagian dari sikap toleran tadi terhadap ujian dan ibaratnya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, sembari kita tentu tidak boleh lengah, hanya kita berpikir COVID, tetapi sebetulnya di balik itu ada al-Hakul Mutlak, sang penguasa yang segala uh, kekuasaan yang dimilikinya, Siap, Pak, yang pada akhirnya mereka bukan hanya melihat. Wabah COVID tapi aktivitas tetap harus berjalan. Betul, jadi ada tiga yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dengan wabah dan bencana kemanusiaan ini, kita akan lebih dekat sama Allah. Itu yang pasti, gitu. tak kerup, Allah, tak Allah, kita sendiri tidak berjamaah, menangis, meraung-raung di dalam hati. Ya Allah, maafkan kami. Yang kedua, secara kemanusiaan. Kita ini dekat dengan keluarga, hmm. sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai saudara, sebagai anak, hmm. sebagai ibu. Maka hari-hari ini, momen yang Allah berikan, engkau adalah seorang itu yang punya tanggung jawab ini. Engkau adalah seorang ayah, hmm. engkau adalah seorang anak, engkau adalah seorang istri dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang pertama tak lebih dekat sama Allah dipaksa kita. Karena kemarin-kemarin jangan-jangan kita lupa atau ngelali kalau bahasa Jawanya Atau lacur. Maaf, hmm. maaf. Tapi kita dipaksa kembalilah engkau kepada Tuhan. Hmm. Dalam kesendirianmu. Hmm. Dalam keikhlasanmu. Hmm. Karena kalau di dalam banyak orang hmm. mungkin kita ikhlas. Hmm. Tapi jangan-jangan hmm. juga enggak ikhlas. Hmm. <laughs> Yang kedua, sebagai keluarga. Lebih dekat lebih intens dan lebih substansial, hmm. tidak hanya cari uang. Bapaknya tidak pernah pulang. Ibu jadi pernah lebih pulang. harmonis ya, Bro? Tentu, Insya Allah. Tentu. Yang Tentu. ketiga, ini yang paling penting, hmm. rasa kemanusiaan kita. Dan saya akan ceritakan kepada dunia bahwa Indonesia itu dalam tanda petik agak unik. Kalau susah ingin menolong orang hmm. lain. Kalau pas senang dapat rezeki, ingin sedekah. Ingin sedekah. Itulah multikulturalisme. Subhanallah, Subhanallah, luar biasa. Itulah yang sesungguhnya tercermin di dalam Al-Quran. Ala bidikrillah itatma'inul kulub. Artinya takar pada Allah dari si spiritualitas. Tetapi juga zikir pada Allah itu bukan berarti hanya sekedar pada saat kita kegiatan ritual tapi sayang terhadap keluarga juga zikrullah. Ikhlas juga zikrullah. Mengembangkan sikap kemanusiaan juga zikrullah. Mengembangkan sikap kedamaian juga zikrullah. Mengembangkan sikap kebersamaan juga zikrullah. Luar biasa. Ala tatmainul qulub. Dan inilah sebetulnya nuansa di bulan suci Ramadan adalah azal ala lahi tatma Kulu betul sekali Prof. dan nilai-nilai yang telah disampaikan nah uh, kedua narasumber tadi juga sudah diimplikasikan, diimplikasikan dalam Universitas Islam Malang di pasca sarjana ya. baik sahabat milenial semuanya uh, tibalah saatnya kita pada kesimpulan diskusi kita kali ini Semoga diskusi kita bisa menambah cakrawala berpikir dan membuka kalbu kita untuk berkontribusi pada gerakan kebinekaan, toleransi, dan perdamaian di Indonesia. Kini, saatnya kita mintakan closing statement dari narasumber kita, dan kita mintakan quote dari inspirasi dari profesor kita. Ya, uh, saya persilakan. Mungkin ada closing statement dari Prof. Masud, uh, uh, Pak Dr. Nur Fajar yeah. yang muda dulu, Prof. <laughs> <laughs> sahabat milenial dengan tetap keimanan dan ketakwaan, jadikanlah diri kita sebagai penting terdepan, garda terdepan di dalam mengemban amanah bangsa kita untuk mempertahankan nilai-nilai kebinekaan. Alusunah sunnah wa jamaah, nadatul ulama, siap mengantarkan kita semua untuk melaksanakan amanah. Baik, terima kasih. Silakan, Prof. Untuk menjadi milenial yang peacekeeping peacekeeper. Yang pertama kita harus kuat, well informed. Yang kedua meyakinkan diri sendiri dan teman-teman keluarga bahwa multikulturalisme, kebinekaan, menerima perbedaan, dan memberikan hak-hak tertentu kepada teman, saudara, dan pihak lain adalah sebuah kewajiban bersama. Dan yang ketiga, insya Allah, the future of Indonesia, the future of Islam, and the future of Ahlu Sunnah Wal Jamaah akan menjadi uh, apa namanya mewarnai dunia kita yang baru lebih aman, sentosa, damai, mm -hmm. lebih religius dan lebih sejahtera. Luar biasa. Luar biasa. Closing statement yeah. dari kedua tokoh kita dan kita ucapkan banyak terima kasih pada Prof Masud, pada Pak Dr. Yes. Nur Fajar Arif dan sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa depan adalah hari ini memastikan masa depan berarti memastikan apa yang telah kita perbuat hari ini. Benih perdamaian dan toleransi yang kita semai hari ini adalah realitas Indonesia hari esok. Demikian sahabat milenial dalam segmen ini, mudah-mudahan akan bisa memberikan arti penting dalam menata kehidupan kita hari ini untuk masa yang akan datang. Demikian Sahabat milenial, kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya. Dan insya Allah besok kita akan berjumpa kembali. Betul. Terima Aduh. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Um,